Dalam 3 hari ini dari tanggal 31 Januari hari Senin sampai dengan tanggal 2 Februari hari Rabu, kami Kodi BB Jawa Tengah serta MKW, Kodi SW Jawa Tengah dan seluruh utusan se-Indonesia mengikuti rapat kerja wilayah yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera di Gedung Bidakara, Jakarta. Tema yang diangkat pada Rakernas ini adalah semangat transformasi dan kolaborasi. Tentu tema ini sangat cocok untuk Indonesia dan tentu juga ini sangat tepat untuk Jawa Tengah. Transformasi tentu mengajak kepada kita semua, namanya kepada para pengurus dan anggota PKS untuk memiliki cara pandang, memiliki perspektif yang komprehensif tentang agenda-agenda partaian kita, bahwa PKS ini baik itu pengurus maupun kadernya atau anggotanya harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pelayan bagi masyarakat. Bagi mereka yang menjadi pejabat publik, apakah kita DPRD atau eksekutif, maka harus punya visi memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Partai bukan untuk dilayani, pengurus partai bukan untuk dilayani, tapi hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melayani. Kemudian juga transformasi bermakna bahwa Partai Keadilan Sejahtera pada para pengurus dan kader di Jawa Tengah, saya ajak untuk betul-betul memahami bahwa PKS ini hadir di Jawa Tengah untuk berusaha semaksimal mungkin mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Jawa Tengah masih punya angka kemiskinan 11,25%, tentu jumlah yang cukup banyak, dan mayoritas dari mereka adalah saudara-saudara kita yang tinggal di pedesaan, dan karena itu seluruh pengurus dan kader harus membaur menjadi bagian dari masyarakat, tidak di menara gading tapi hadir turun di masyarakat, mengedukasi masyarakat, mentransformasikan masyarakat bagaimana caranya agar masyarakat bisa berusaha dengan baik, bisa menjadi petani yang baik, jadi peternak yang baik, sehingga pada saatnya mereka mengalami perbaikan nasib. Dan itulah saya kira misi transformasi yang harus dilakukan oleh para pengurus dan anggota PKS. Kemudian kolaborasi bermakna bahwa membangun Indonesia, membangun Jawa Tengah tidaklah mungkin bisa dikerjakan oleh satu kelompok saja, satu partai saja, satu pihak saja, satu dorongan saja. Membangun Jawa Tengah, membesarkan PKS tentu juga tidak mungkin hanya dikerjakan oleh para pengurus partai. Pengurus partai, pejabat publik, baik itu anggota dewan maupun eksekutif, dan anggota baik yang tinggal di kabupaten maupun di tingkat kecamatan serta desa atau kelurahan harus berkolaborasi, harus bekerja sama, harus bergandeng tangan untuk merealisasikan, mewujudkan cita-cita mulia dari PKS, yaitu mensejahterakan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, kolaborasi juga dipahami dalam konteks membangun Jawa Tengah ini perlu bekerja sama dengan semua pihak. Apakah antar partai, antara partai politik dengan pemerintah, dengan TNI, dengan Polri, semua bekerja sama. Apalagi ini masih dalam era pandemi, tentu kolaborasi menjadi sebuah keniscayaan agar Jawa Tengah ini segera keluar dari persoalan ekonomi yang cukup
serius karena dampak pandemi, kemudian bisa bangkit, bisa tumbuh ekonominya sebagaimana yang kita harapkan. Demikian juga untuk pembangunan bidang-bidang yang lain, pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi, tentu tidak mungkin tanpa berkolaborasi antar semua pihak, antar komponen-komponen yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan tema yang sangat baik, yaitu semangat transformasi dan kolaborasi pada Rakernas 2022 ini, betul-betul bisa kita operasionalkan di tingkat wilayah, di tingkat daerah, di tingkat kecamatan, di tingkat desa, di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Saya kira demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semua pengurus dan kader memahami akan tema besar Rakernas 2022, semangat transformasi dan semangat kolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.